Pemirsa, ratusan warga di Kabupaten Garut, Jawa Barat dihebohkan dengan kedatangan petugas salah satu bank untuk menagih hutang kepada mereka. Warga tersebut akhirnya berbondong-bondong ke Balai Desa untuk mengadukan kasus tersebut. Ratusan warga yang mendadak ditagi pihak bank itu berasal dari Desa Sukabakti, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Mereka mendatangi Balai Desa untuk membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah meminjam uang kepada pihak bank yang menagihnya. Warga mengaku kaget karena secara tiba-tiba ditatangi oleh petugas bank dengan alasan dirinya adalah nasabah yang tidak membayar kewajibannya. Petugas bank itu menagih warga dengan jumlah bervariasi mulai 800 hingga 2 juta rupiah. Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki menyatakan tengah mengusut kasus ini dan telah mendirikan posko pengaduan di Polres Garut. Diduga ada pihak yang tidak bertanggung jawab mencuri data pribadi milik warga berupa KTP untuk dijadikan jaminan hutang. Tidak mau terburu-buru untuk hal ini, masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Artinya ini masih terus ada update setiap hari terkait dengan peristiwa ini. Namun kami tetap memastikan bahwa situasi di sana tetap terjamin dalam keamanan dan ketertiban di ya, kami akan pastikan bahwa di sana untuk tetap. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.